Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyap TV. Hilyap TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Erik Halamin. Di sini Erik memajang foto Ayu Ting Ting yang sedang di-rising star dangdut Indonesia dengan pakaian ala Koreanya. Ayu Ting Ting memakai baju dari Hiboh Official untuk rising star dangdut pada tanggal 24 Mei 2021 kemarin ya. Penata rambutnya Krisna Fahreji dan ditata oleh saya sendiri Erik Halamin. Di sini terlihat Ayu Ting Ting sangat modis banget ya, terlihat seperti ABG nih yang masih belia dan masih cantik banget, imut dan fresh. Sontak dari status Instagram Erik Halamin tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat memuji kecantikan Ayu Ting Ting. Banyak sekali ya, cantik, cantiknya, cute, bagus, juara. Kristiani, Hana Pratiwi, ini Michelle Martiah 20, fans Ayu Ting Ting 85. Terima kasih komentarnya. Kemudian dari Inah Minah, sampai ketemu di jam 10.30 Rising Star Indonesia Dangdut malam ini. Best gamer stylistnya, sering-sering stylist ala-ala gini dong kakak. Terima kasih Via atas komentarnya. Kemudian juga di sini ada dari Diana 88. Harusnya Ayu Ting Ting foto di atas panggung, udah bosan mulu tempatnya. Hahaha. Erik Halamin langsung menjawab nih ya, komentar dari para sahabat nih. Hahaha, aku sukanya foto di background polos biar bajunya kelihatan. Tulis Erik di akun Instagramnya, mengomentari salah satu sahabat yang berkomentar bahwa bosan katanya melihat Ayu Ting Ting foto di sini terus, pengennya di atas panggung. Dan tidak hanya Erik, Ayu Ting Ting pun memposting postingan yang sama dengan Eriknya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan annyeonghaseyo, dress Hiboh Official fashion stylist Erik Halamin, hairnya Krisna Fahreji. Dari Tata Saputra, best love cantik Bu Ames, tulis Tata Saputra di akun Instagram Ayu Ting Ting. Dari Desi Genoveva, Oni love you, keke kanata panas love you Ayu Ting Ting. Dari Kiki Saputri, lucu amat, cantik ya Kiki, Mbak Ayunya kayak ABG. Terlihat berbeda memang Ayu Ting Ting dari juri expert lainnya, karena di sini Ayu Ting Ting selalu menggunakan stylist yang memang kekinian ala-ala Korea. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Tak hanya Erik dan Ayu Ting Ting, Krisna Fahreji pun mengunggah foto yang sama nih ya. Di sini dari unggahan Krisna Fahreji tersebut banyak sekali komentar nih dari para sahabat. Salah satunya dari sahabat kita Novalia Rahma, cantik sekali sih, gadis banget, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Widya Ningsih, love you, mirip siapa ya, lupa namanya teh, hahaha, mirip orang Korea, artis Indo hits, gemes Bu Ayu, my love, love you Ayu Ting Ting, suka stylistnya, love you cantik Ayu Ting Ting, Mega 7488, Siti Asfiah 735, cantik banget Ayu Ting Ting. Wah banyak sekali ya yang mengomentari Ayu Ting Ting, Bu Ayu kurus banget, coba deh digemukin dikit badannya, tulis Jessica Anand. Ayuni campur noni teh Ayu Ting Ting love you Ayuni ay ay ngaseyo Ayu Ting Ting. Dari Mutiara Hayani 01, dan malam hari ini Ayu Ting Ting di Rising Star Indonesia Dangdut Seterwati, gelis Ayu Ting Ting. Dari Mewe Mustafa Basri, malam ini Bu Ayu makin cantik aja. Kira-kira ada yang komen masalah stylistnya enggak ya? Seterwati, namanya juga Neti, pasti ada aja. Ayu Ting Ting, I love first,
cantik pakai banget sayang. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini di Rising Star Dangdut Indonesia. Wow, luar biasa cantik sekali. Dan disinilah Ayu Ting Ting bersama Pasha Ungu di Rising Star Dangdut Indonesia. Selain ada Pasha Ungu, di sini juga ada Nela Karisma, Denny Caknan, dan juga sang suami tercinta dari Nela Karisma ya, yang menjadi tamu idola di Rising Star Indonesia Dangdut malam hari ini. Sukses selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga karya-karyanya bisa dinikmati oleh para sahabat semua di rumah, dan semoga sehat selalu. Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali untuk para sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.